Ya wis, kita nggak usah ngomongin yang jauh-jauh. Ini yang ngaji ini ada nyawanya nggak? Ada. Gimana? Di pala, di dada, di perut, di pol kaki. Nyawa seluruh nyawa. Hah? Bernyawa sih, nggak tahu. Ini ada nyawanya. Ayo, ayo. Seluruh tuh ada tetangga kita mati, tubuhnya ada. Ada nyawanya. Ada nyawanya. Kalau ada tubuh. Iya. Ini gimana orang Kristen? Jadi kudu tahu. Kudu tak saya syukur sama Allah lebih kali dari 100 orang Kristen masuk Islam. Di rumahnya ada barang begitu. Anak Trisakti itu berapa ya? Dia lo ini dia nanya ya, dia gimana dia? Ini Islam gak ngeyakini. Orang Islam gak tahu dia. Jadi ini ada nyawanya enggak? Ada. Di mana? Ini kalau di mana nanya tentang apa? Tempat. Ya. Jadi di mana? Di hati. Di hati. Di hati. Jadi ada teman kita enggak punya hati. Berarti enggak punya. Sekarang cahaya yang segitu-gitu tuh pikir
jangan kagak pikir corona. Pikir. Itu begitu. Belum lagi ada orang di Bintaro, sebelahnya nanam pohon mangga, sebelahnya pohon cabe. Tanahnya beda apa sama? Sama. Airnya? Sama. Tapi cabe rasanya? Pedas. Mangga? Manis. Dari mana? Pikir. Biar kita ketemu Allah. Oh. Jadi nyawa dia dirasa. Ini kamu ini gak punya perasaan, berarti gak punya nyawanya. Jadi gak punya nyawa. Gak kan nyawa adanya di perasaan. Berarti orang gak punya perasaan, berarti gak punya nyawa. Lah kok marah? Jadi nyawanya di Allah. Jadi ini gak ada nyawanya. Jadi juga kita wajib ya. Kenapa? Bernyawa. Nyari nyawa. Nyawa aja kagak tahu, apalagi tempatnya Allah. Tapi yakin nyawa itu ada. Tandanya masih gerak tanda. Ini tanda, dari tanda aja kita percaya. Enggak mesti ngeli. Iya. Ini ada matahari enggak? Ada. Tuh, padahal kagak lihat. Dari tandanya ada bias cahaya. Maka dari bumi, dari langit ini cukup jadi tanda bahwa Allah itu ada. Selain Allah enggak ada. Kita ini hakikatnya enggak ada. Andai kita ada, karena ada Allah yang ada. Jadi kalau kita barang enggak ada, sendal hilang, ya wis wong asalnya juga. Ini ampun banget, air di banjir jadi panci hilang. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Jadi ini belum belajar tahu. Ini kayak begini nih. Belum belajar tahu. Jadi asalnya enggak ada. Ya kemudian enggak ada. Ya udah. Emang asalnya juga tidak. Kita lahir kagak bawa apa? Airnya hilang, ya udah. Iya, enggak bawa panci. Panci hilang, ya sudah. Biar kita jangan puyeng. Dalam kita jalanin hidup. Kita ini wajib yakin. Jadi ngaji ini pertama wajib menurut akal Allah itu ada. Akal sehat tidak terima kalau sampai Allah tidak ada. Kedua, agama wajibkan kepada kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah itu ada. Cuman karena keyakinan Allah ada itu dalam hati,
Kudu muncul pada praktek kehidupan. Setiap melihat apa saja, kudu lihat Allah. Setiap melihat apa saja, kudu lihat Allah. Rambutan manis, ya Allah, engkau ini yang ngasih manis. Sebab saya yakin airnya enggak manis, yang enggak percaya isep. Gitu. Saya yakin tanahnya enggak manis, yang enggak percaya jilati. Manis ini dari Allah. Jadi makan rambutan itu ganjarannya enggak kayak itu. Wong muncul Allah. Jadi kita kudu munculin Allah dalam mana saja. Kudu muncul Allah. Begitu. Makan apel manis Allah. Semuanya Allah. Ndak ada. Jadi bahasa orang yang nyanyi dangdut itu, di kasur ada dia, di dapur ada dia, di sumur ada dia, di mana-mana ada dia. Dianya siapa? Allah. Di mana aja dong? Di mana? Hatta di badan kita, nih jari tangan. Coba lihat tangan kanannya, ada angka 18 Arab 18. Ada enggak? Ngeri takut enggak ada. Tangan kanan, dicek tangan. Tuh. Takut enggak ada. Bukan ciptaan Allah. Cek tangan kanannya. Ada angka 1 sama 8. Waduh, agak pernah pikirin. Ada angka 1 sama 8. Ada yang putus-putus, ada yang kagak. Moga yang putus-putus rezekinya juga enggak putus-putus. Amin. Tangan kirinya lihat. Ada angka 8 sama 1. Tangan kirinya ada enggak? Ngeri juga. Arab, bukan Latin, Arab. Ada enggak? Ada. Tangan kirinya angka berapa? 81. Tangan kanannya? 18. Itu 18 ditambah 81 berapa? 99. Namanya Asmaul Husna. Ada Allah. Ini bukan buat nyolok-nyolok. Kita mau enggak pikir ke situ. Kita enggak pikir. Enggak pernah lihat tangan. Ini siapa ini yang naruh? Oh, itu siapa ini? Biar syukur. Jangan ngeluh-ngeluh. Aduh, Gusti. Ini, oh, yang ngasih. Oh, oh, di badan kita aja banyak. Belum lagi ini apa namanya nih? Alis. Alis. Rambut kepalanya udah berapa kali dicukur? Enggak kayak gitu. Alisnya udah berapa kali dikerok? Enggak. Oh, belum pernah. Enggak panjang-panjang. Siapa yang megangin? Kok enggak panjang? Tuh dipikirin. Coba kalau kayak rambut pala, enggak ada cakep-cakep nih. Begitu, enggak ada. Itu siapa yang megang? Itu yang megangin yang punya sifat wujud. Ini ngaji wujud nih. Yang megangin Allah. Oh. Syukurin. Coba kalau sampai dipanjangin 20 cm aja alisnya, apa enggak pegel? Tuh, maka kita kudu cari Allah di jagat raya, biar kita syukur sama Allah.
ketemu. Ya Allah, kau ini masya Allah luar biasa. Itu jadinya hidup kita mulia. Jadinya hidup kita mulia. Ini yang paling. Wis segini dulu dah. Begitu dipikirin di rumah nanya sama orang, nyawa di mana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.